Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Azam Shah berkenan berangkat ke Langkawi semalam bagi lawatan kerja 3 hari. Ia sekaligus menyangkal dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan baginda sedang gering. Menurut Datuk Muhammad Rawi, baginda Tuanku berada dalam keadaan sihat dan ceria untuk memulakan lawatan kerja ke Pulau Peranginan itu. Alhamdulillah pada hari ini saya tengok Tuanku begitu ceria, bersemangat, dapat berjalan dan semasa berjalan Tuanku bertitah dengan melawak kata suasana cuaca di Langkawi itu dalam keadaan hujan sikit lah. Bila hujan tu sejuk, jadi ini adalah menunjukkan bahawa Tuanku dalam keadaan sihat dan seronok bersemangat lah untuk melawat ke Langkawi.